pengakuan dosa, lutut kiri sudah tidak berfungsi dengan semana biasanya, alias wis kram, kewer-kewer, tanjakan masih selalu ada. Ini loh suhunya tanjakan. Oke, saya diantar oleh angkot. Salahnya dia merasa di apa, di kapusan brosur. Reknya katanya AM. Bawanya sepedain dulu. Selamat pagi teman-teman. Hari ini rencananya mau ke Ranu Pakis, Ranu Kelaka di Lumajang. Ini sudah start dari Masjid Jami Nurul Huda di Jatiroto Lor. Ini kayaknya sudah di ya perjalanan dari Cikstot setengah jam. Perjalanan baru 7 kilo teman-teman, cuman lumayan nanjak. Sudah mulai jalan gravel. Pak, ke Ranu Pakis bisa lewat sini? Yang ikut ini. Betul ya? Ikut ini. Oke, makasih. Mari. Thank you.
kemana nih? Bener. Amit, permisi. Haul, masya Allah. Ada haul. Silas. Mana mas? Hah? Lurus? Benar? Oke, kita sudah. Cuman masuknya kemana nih? Karena sebelah kiri jalan. Coba kita cari jalan. Kalau dari atas kelihatan ya, kita nggak usah turun. Pagi pak. Assalamualaikum. Oke, kita ke Ranu, apa nih, Legung. Ranu Legung, jalannya kayak begini. Anu pakis lewat sini bisa pak? Oke. Bisa lurus ya pak ya? Cuman pak. Lo kok disuruh belok kiri? Belok kiri. Hah? Coba tanya dulu ah. Kita dua-duanya bisa deh kayaknya. Cek, tanya dulu. Menurut GPS, gunakan penduduk setempat. Bukan yang kesini, tetapi yang kesini, katanya.
Nanti di sini pertigaan ke kanan. Ada pertigaan, disuruhnya lewat sini. Suruh lewat sini. Suruh. Jangan lewat yang ini, terlalu halus. Suruhnya lewat ke sini. Ntar lagi sudah mau nyampe. Kita sudah sampai di Ranu Klakah. Ini lebih ramai nih Ranu Klakah. Ranu Klakah. Ah, gunungnya sepi itu eh. Malu-malu gunungnya. Gunung Lamongan. Oke, berpisah sama Mas Ir. Karena Mas Ir ada kegiatan lain, saya masih mau ke Bedali. Sementara dari saya ya nanti terkait dengan lingkungan itu agak kurang menyenangkan. Saya teman-teman di CS nanti pada saat sesi perhitungan saya harus walaupun hanya memeriksa kan sampai menghitung ya. Kalau sampai verifikasi menyalahkan, jangan terima begitu aja. Lu salah lu katanya. Kalau saya nggak mau, salahnya di mana? Kadang-kadang, kadang-kadang verifikasi mencurang. Saya sebagai petugas kalau itu marah, mencurang-curet aja capek-capek. Apalagi kalau rapelnya banyak.
Oke, masuk ke sini. Oke, kita sudah sampai. Oh, ini di bawah. Wow. Bawah ya. Bawahnya, wow. Coba kita lihat ke sini dulu. Jauh ya Pak ya, kalau ke bawahnya ya Pak ya? Oh. Sampai situ aja, tapi kelihatan. Kelihatan sampai situ? Iya. Oke. Okay. Bawah situ, kalau bisa. Oke. Okay. Kalau mau lihat-lihat kan. Iya iya iya. Gih, gih, gih sun. Dari mana Pak? Dari Jember Pak. Ini ke bawahnya ke ranu, bedalinya agak curam teman-teman. Ini mudah-mudahan danaunya bisa kelihatan dari sini. Tidak terlalu besar. Bedalinya nih, ini kelihatan nih danaunya. Ini sudah di jalan Raya Klakah teman-teman. Ini yang paling males ini di jalannya karena lawannya truk-truk besar yang ngambil pasir dari Lumajang. Sudah 4 danau atau ranu yang kita kunjungi tadi, kita tinggal OTW pulang. Tapi udah mau hujan ini. Mudah-mudahan ada warung bisa. Ini sih Pak. Buat tebu dulu, lama tidak pakai.
duduk sampai jalan raya tidak hujan. Tuhan, jangan hujan dulu ya Tuhan. Ini ngikutin bekas jalan rel kereta api. Terima kasih, Mas. Jalan raya, satu lah, ntar. Pak. Jalan ke Jatiroto, segmen yang paling menjemukan di aspalan, bersaing dengan mobil-mobil besar. Anginnya besar karena kiri kanannya ini kebun tebu.